Iya. Selamat siang teman-teman, kita berada di Beji, Desa Sayan, sebagai salah satu desa pariwisata yang terus digagas oleh para prajuru desa. Kebetulan dengan adik-adik mahasiswa hari ini kunjungan ke Beji, Desa Sayan, Ubud. Banjar Penistanan dan juga sebagian besar di banjar-banjar yang lain yang ada di desa saya itu memang tidak dari sini. Ada yang dari Selur dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan dengarkan bagaimana sisi spiritualnya, dari mana kita harus memulai, seperti apa. Sebelum kita melakukan pengecekan dan di beji di bawah, kita mau minta izin dulu di sini biar kita diberi keselamatan apa gitu. Untuk beji sekarangnya nanti di bawah akan dijelaskan Pak Budi. Hati-hati dikit ya. Oke. Okay. Agak mesti. Thank you.
Ya, kita akan ke terowongan dengan Pak Klian, dipandu Pak Klian ini. Ya, lumayan. Ya, agak kurang. Kita mau memasuki gua. Ya, sedikit nunduk. Ada udah video, Pak? Udah. Cuma 30 meter. Nah, ini nanti akan menjadi proyeknya Bapak Kepala Desa dan sudah dianggarkan di desa. Nanti kita di sini nembusnya ke bawah karena ini ada